Iya, ibu. Yang gitu. Tuh di saat yang lain udah selesai latihan ya, tersisa ini nih. Tuh yang undang Beltram. Tuh yang duduk ada Ciro Alves sama tuh sang top skor kita ujung tombak Persib Bandung, David da Silva. Anjing, asup euy Beltram. Berarti sekarang teh ieunya non Algojo free kick, penendang free kick di Persib Bandung teh lumayan banyak tuh. Ciro bisa, Klok, Ejra, Homo. Ieu Beltram halus free kick-na. Kadang-kadang ya Da Silva ge sok ngambil free kick di beberapa spot tertentu, bisa nasok di cokot udah Silva ya, free kick, free kick. Wush, masuk lagi Beltram eh. Nah ini dari tadi masih belum selesai nih obrolan antara Mark Klok dengan coach Bojan Hodak tuh. Cukup lama eh, ngobrol ke naonnya, penasaran eh. 8 menit tadi main tadi. Sok cek boboto, kira-kira naon ieu nu diobrolkeun ku Mark Klok di Coach Bojan. Sok komen-komennya ulah hilapnya, sok pendapat boboto kumaha ieu. Langsung aja nih kolom komentar serbu. Da Silva masih setia nih nemenin anaknya belajar main bola si Davi. Feeling mah calon-calon bakal jadi pesepak bola profesional di budaknya ya si David. Karena tuh di stadion, tuh di latihan, ketika selesai teh sok langsung lompat ke lapang nyempat bola, langsung aja dibaturan ke bapana ya, ke Da Silva. Nah, kita lihat lagi ya free kicknya Beltram nih. Nah ini Mark Klok udah selesai nih, udah selesai ngobrol jeung coach Bojannya. Langsung berlatih free kick tak ieu mah ya juga ya. Kan tadi terus we ya si Beltram hungkul nu najong euy. Ciro jeung David masih cicing tuh. Oh, Klok mah penalti nih, nendang penalti nih Mark Klok nih. Anjing, tiang gini. Tuh boboto si Ciroma udah lepas sepatu ternyata tuh gak nyeker tuh sugata rek berlatih free kick eh, tapi iya gak nyeker ya arah balik bawa bola. Da Silva masih bersama anaknya nih, masih bersama sang buah hati itu. Oh, tuh di sisi lain juga Mark Klok masih berlatih penalti ya. Karena untuk sistem liga saat ini latihan penalti sangat perlu, juga nih. Meskipun sistem home away tapi nya
bisa wae mungkin terjadi adu penalti nanti di Championship Series. Itu masih hanya Beltram sama Klok yang berlatih set piece tuh. Da Silva mah jeung budak nawe ya tuh. Duaan. Asli mah like father like son lah. Hanya kalnya alurnya jauh jadi tuh euy latihanna euy. Mun di gawang belah di mah ngeunaheun ngasitna deukeutnya. Tapi enggak apa-apalah, jadi masih cukup jelas terlihat. Kita tes Beltram ya, free kick Beltram. Anjir. Halus oge euy. Masuk ya itu ya tadi ya. Dia teh mau latihan free kick, kita bisa langsung si Ejra euy. Kan di kali ini enggak ada Ejra, langsung beberes. Langsung beberes keluar lapang. Nah, Marklock nih. Mark. Klok, halo Klok. Latihan tambahan ya tuh Mark Klok tuh. Dribble dan running. Setelah tadi latihan ini ya, penalti, set piece penalti. Enggak tuh dia report. Wah, kayaknya Markov udah beres tuh, udah mulai meninggalkan lapangan. Talur sekarang giliran Stefano Beltram nih yang mencoba berlatih penalti. Us, cakep penalti. Beltram dari tadi belum selesai ya, setelah latihan free kick tadi tendangan bebas, sekarang langsung mencoba latihan penalti nih. Anjir. Terus Sarwa juga si Davidnya di acok itu ya, acok bangkong sana, ayo nubai jamah. Cik, tinggal di day. Mungkin iya si Beltram lagi eksperimen tendangan penaltinya. Cening, ya. Ini budak Nada Silva najong guys. Oh iya lur tuh itu untuk kipernya itu si ini kiper muda Persib ya, Seva. Seva Sanggasi nya namanya. Seva Sanggasi. Ya. Tuh. Di voice. Tuh. Ah, ini masuk euy. Tendangan penalti dari Beltram. Hmm.
Yo, kita lihat lagi lur. Ya. Masih dengan Beltram yang menendang penalti. Wah, sama tegas Tajong Anata. Lihat lagi nih. Nah, asli mah ke eksperimen gaya penalti juga nih Beltram tuh. Tuh, tadi acolok bangkong deh itu. Kita ganti style nendang penalti. Tuh, David Da Silva udahan ya tuh. Sedang menepi ke pinggir lapang tuh. Tuh udahannya bobotohnya tuh. Si Beltram juga udah mau ini. Udah mau meninggalkan lapangan tuh ya. Itu masih sawe tuh kiper hungkul hiji si Seva jeung budakna David Da Silva tuh karena jeung penalti. Tah, penalti tanggung jawab dari Beltram tuh. Geus make eta papan orang pagar hidup. Tuh dicabutan deui kemanehna diberesan. Tuh. David Da Silva langsung menuju ice bed nih ya. Berendam dulu sebenarnya. Ah iya keren kia ya Stefano Beltram tuh. Tanggung jawab mawaan di iya pagar. Pagar hidup free kick tuh. Nyunggus kemana yang dipake tadi jam latihan free kick. Jadi bawa deh kemana yang dengan dalken staff-staff timnya tuh. Halus lah keren nih tanggung jawab ya. Pemain asal Itali nih Stefano Beltram. Mau bola ditinggali. Nah, lanjut ya. Lanjut berendam ice bed sama David Da Silva. Oke, mungkin cukup sekiannya bobotoh dan dulur-dulur semuanya. Hatur nuhun yang udah nonton video ini. Dukung terus channel ini Zona Bola Maung dengan cara like, subscribe, dan juga share ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe juga, mangga ya, di subscribe channel Zona Bola Maung. Dan jangan lupa juga follow-follow sosmed lainnya seperti Instagram dan TikTok serta Facebook juga, oke? Hatur nuhun bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.